Kan guys, ini gue hari ini bersama Rangga. Abis ini gue mau pakai produk dari Scarlett. Oke, stay tune. Halo teman-teman, jadi sekarang ini gue habis udah selesai mandinya. Nah, sekarang gue menggunakan produk-produk yang tadi sempat gue pakai. Yang ini body scrubnya. Oke, yang ini shower scrubnya. Ini untuk body lotion. Body scrub terbaru keluaran Scarlett yang beraroma kopi ini mengandung glutathione dan vitamin E. Cara pakainya tinggal dibalurin aja seluruh tubuh, kemudian diemin sekitar 3-5 menit atau ya kira-kira setengah kering lah ya. Habis itu dirotokin, digerus-gerus gitu pakai tangan satunya lagi. Jadi sel-sel kulit mati kita ikutan lepas, karena dia berfungsi memang untuk tujuan utamanya ya mengangkat sel-sel kulit mati supaya terjadi regenerasi kulit. Dan pakai scrub kayak gini tuh bikin badan juga sekalian apa ya, dibilang sarana untuk relaksasi tubuh deh. Setelah eksfoliasi ini akan tumbuh sel-sel kulit baru yang bikin kita jadi kayak muda lagi. Scrub ini cocok untuk semua jenis kulit dan insya Allah aman untuk dipakai bagi ibu-ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, next stepnya adalah pakai shower scrub supaya lebih afdol. Di dalam shower scrubnya Scarlett ini juga ada bulir-bulir gitu yang warnanya agak-agak merah-biru gitu, yang dia juga bantu untuk memaksimalkan eksfoliasi sel kulit mati kita. Isinya sama, mirip-mirip dengan yang body scrub, ada glutathione, ada vitamin E, ada beads-nya juga ya yang tadi aku bilang bulir-bulir itu, dan ada kolagen. Abis pakai ini, yang jelas kulit akan lebih cerah karena sel-sel matinya udah rontok semua. Sebagai penutup, tentunya jangan lupa teman-teman semua manfaatin body lotion-nya Scarlett. Nih si Panji happy banget, kulitnya mulus, kata dia, aduh kulit aku lembut banget gitu. Ini yang penutupnya pakai body lotion, aku pilihin yang Jolly. Sebenarnya karena wanginya aku suka gitu, jadi aku bilang sama Panji cobain deh. Karena sebenarnya sih kalau buat bapak-bapak dia nggak mesti wangi ini sih, cuman aku karena kebetulan bawanya itu kita lagi staycation, jadi karena dia habis di scrub supaya nggak kering-kering, aku paksa aja dia pakai body lotion yang ini. Oke guys, gue udah selesai gunain series kafenya Scarlett Whitening. Udah seger lagi, udah siap buat beraktivitas lagi. Nah sekarang saatnya lu ngikutin terus video kita kali ini, yaitu di mana nih kita nginep di video ini. Teman-teman semuanya, kali ini kita mau ngajak teman-teman untuk review hotel yang ada di Jakarta aja, karena kebetulan ini lagi musim liburan anak sekolah, lagi mau naik-naikan kelas, liburan naik kelas, jadi semua orang kayaknya pada tamasya dan aku menghindari tempat ramai, jadi memang kita memutuskan untuk nggak pergi keluar kota, di Jakarta aja. Sebentar lagi juga anak-anak udah mulai masuk sekolah, makanya kita mau staycation di dekat rumah, nggak jauh-jauh, nggak ke puncak, nggak kemana-mana, nggak sampai ke Ancol juga. Hotelnya di tengah kota Jakarta. Pasukanku lengkap, ada itu supir biasa, kemudian ini yang bungsu yang bawel banget, dan dua anak perempuanku, mana satu lagi, itu dia. Guys, ini tuh hari Minggu. Terus yang mana? Dan nggak ngerti kenapa masa Sudirman macet, stuck
tidak bergerak padat merayap. Iya, keras sekali kan. Dan kita tidak dapat informasi ini macetnya kenapa di mana-mana nggak nemu informasinya. Jadi kayaknya macet doang. Tapi hotelnya tinggal sejengkal lagi, jadi di sabar-sabarin aja. Oke, terjawab sudah kali ini. Kami The Utamas akan ngajak teman-teman untuk staycation bareng di Hotel Indonesia Kempinski yang letaknya tepat di Bundaran HI, jantungnya ibu kota. Hotel ini adalah hotel pertama berstandar internasional yang dibangun tahun 1962. Saat itu adalah hotel pertama berbintang 5 yang ada di Indonesia dan juga di Asia Tenggara kalau aku nggak salah baca di webnya Kempinski. Tapi di tahun 2004, hotel ini udah ada perombakan total dan mulai beroperasi lagi di 2009. Jadi kita udah ngerasain vibe yang modern saat ini kalau mau staycation di Kempinski. Mari Bu, silakan ya. Menuju pas aja Bu ya. Makasih, silakan. Kok nggak kedetek Mas? Nggak kelihatan mukanya, mau izin. Oh, kamu muka? Okay. Aku kira tangan. Oke. Okay. Makasih, silakan. Mari Pak. Oke, makasih. Sudah jalan reservasi sebelumnya mau ya? Udah. Ini kita masuk ke area lobi utamanya yang ada di Wing Ramayana. Teman-teman akan ngeh, Hotel Kempinski ini ada dua gedung. Yang satu adalah gedung Ramayana, itu lebih tinggi, 17 lantai. Dan gedung Ganesha, 8 lantai. Aku pakai vale, kebetulan waktu itu kan hari Minggu, jadi lumayan rame. Kita putusin pakai vale, biaya valenya Rp75.000 per mobil sekali masuk. Ini orang rame yang check out teman-teman, jadi aku diminta nunggu dulu karena memang aku request kamar yang benar-benar di depannya Bundaran HI supaya bisa puas staycationnya. Kita pilih nunggu aja dulu di Nirwana Lounge sambil ngemil-ngemil, disediain ada makanan ringan, ada kopi, mau pesan apa segala macem, sambil nungguin kamarnya disiapin. Agustus 1962 itu adalah saat pertama kali hotel ini diresmikan dan saat itu yang meresmikan adalah Bung Karno. Oke, kita diantar oleh Lady in Red. Kita ini khasnya kalau nginep di Kempinski, sama kayak di Kempinski Bali juga ada Lady in Red masing-masing, itu kayak personal butler gitu, setiap kamar punya Lady in Red-nya. Ini begitu masuk kamar, kami menginap di lantai 5 di gedung Ganesha yang memang paling depan dari letter T-nya Kempinski. Ini wardrobe, area wardrobe. Ada bathrobe-nya 2 set, kemudian disediain hanger kalau mau gantung pakaian. Lalu ada safe deposit box, ada standar lah ya, ada flashlight apa, center. Kemudian ini ada drawer-drawer kalau mau nyimpen. Nah, ini kamarnya luas banget ya, spacious sekali. Ini kamar yang aku pilih adalah Grand Deluxe. Di atasnya Grand Deluxe ini ada eksekutif. Bedanya hanya di eksekutif access-nya aja, karena aku bawa anak-anak, jadi aku pikir nggak akan worth lah ngambil yang eksekutif saat itu. Ini working desk-nya. Kamar kita benar-benar ngadep ke Bundaran HI ya. Tadi kan teman-teman bisa lihat kan ada patung selamat datang. Tanpa halangan sama sekali. Nggak ada gedung apapun di depannya. Dan emang lantai rendah lah yang best view. Karena kalau yang tinggi, yang di gedung Ramayana, itu akan, apa ya bilangnya, nggak langsung gitu pemandangan ke Bundaran HI-nya. Sedikit tips dari kami. Kalau mau nginep staycation di HI, coba booking yang Grand Deluxe seperti ini di Gedung Ganesha supaya puas ngeliatin Bundaran HI-nya. Karena kan kalau nginep di sini pasti yang diinjer ada Bundaran HI, ya nggak sih? Kalau nginepnya tapi kehalang sama pohon, sama gedung, sama aja kan ya. Di samping TV ada Illy Espresso Machine. Itu di sisi kirinya ada tempat buat ngangetin cup espressonya, jadi rasa kopinya udah kayak
mantep gitu kan, anget-anget. Karena cupnya sendiri udah hangat dari bawaan mesinnya kalau udah dinyalain. Ini ada extra storage. Kemudian di bawah, pas di bawah TV itu ada mini fridge yang isinya mini bar berbayar. Jadi ada harganya di samping working desk tadi, teman-teman kalau mau lihat dan butuh silakan diambil dan dibayar, jangan lupa. Sebelahnya ada gelas macam-macam, kemudian ada pembuat air panas sama mau bikin teh kopi yang praktis, dan ada extra mineral water di dalam situ. Ini ada sofa besar di dalam kamar yang kebetulan karena kasukan kurame dipakai buat salah satu dari mereka tidur. Oke, sekarang ke kamar mandi. Ini area shower, ada shower terpisah dengan toilet, ada handheld shower dan ada rain showernya. Kita ada sabun, shampoo, conditioner di pojokan. Ini toiletnya toilet otomatis, sama ya kayak di Kempinski Bali. Dia akan kebuka otomatis begitu sensor kita mendekati area toilet. Bisa flush, bisa dryer, dan seatnya tuh kayak heated seat gitu, anget, tenang aja, enak lah. Ini ada hair dryer, kemudian ini vanity ya buat cuci tangan, disediain mineral water, ada 4 botol, ada TV kecil kalau teman-teman mau nonton atau mau dengerin lagu sambil soaking, berendam di bathtubnya. Yang pengen nginep di Kempinski ngincer bathtub view, here we go. Yang bikin beda layout kamar mandi di kalau nginep di Grand Deluxe yang Ganesha sama Ramayana itu adalah kalau di Ramayana dia bakalan sisi kanan nanti view Bundaran HI-nya, itu doang sih bedanya. Lagi makan malam nih di GI karena dia punya direct access di lantai dasarnya hotel, dari lobi utama itu akan ada direct access menuju GI. Praktisnya biasanya sih orang-orang pada makan itu nyarinya ke GI atau ya ada kebutuhan lain yang lupa bawa mungkin dari rumah. Ini dia pintu masuknya menuju hotel kembali di East Mall. Dan kayak kalau mau beli cemilan anak-anak tuh aku gampangnya, East Mall itu kan di lantai LG-nya ada Ranch Market kan, jadi tinggal turun pakai eskalator ke Ranch Market lalu bisa balik ke kamar dengan cepat. Dan kalau teman-teman mau nerima ojol, itu di pojok depan tuh itu ada concierge table yang bisa akan nerima pengiriman-kiriman termasuk makanan. Kalau mau pesan dari luar akan diterima di situ, nanti teman-teman ngambil ke sana. Saatnya sarapan. Ini adalah bubur ayam Bundaran HI yang fenomenal, yang udah terkenal banget katanya dari tahun 1960. Dulu ini bubur ayam itu emang adanya di HI, dari dulu adanya di HI. Bukan di Bundaran HI-nya, tapi di dalam Hotel Indonesia-nya. Dulu sosialita itu pada hobi pesan bubur ayam ini kalau pulang ajoji. Nah, sambil ngeliat menu-menu yang ada di Signature Restaurant untuk buffet breakfast-nya, aku mau informin kalau extra breakfast, jadi kalau teman-teman nginep yang lebih dari 2 anak, akan dikenakan charge. Satu anaknya itu yang usianya 6-12 tahun itu 156.000 kalau nggak salah netnya. Kalau sama extra bed plus breakfast, extra bednya itu sekitar 600.000-an. Jadi ya tinggal ditambahin. Kalau dewasa, extra breakfast untuk dewasa itu 312.000 net. Jadi teman-teman yang mau ngajak keluarga nginepnya lebih banyak, tinggal bayar, karena wajib nih nyobain sarapan di Signature Restaurant ini. Nggak akan nyesel karena semua makanannya endes surendes banget. Ada menu yang dari Western, local cuisine-nya, ada Italian food, ada Japanese food, lengkap pokoknya. Itu X-Station, kemudian gak jauh dari X-Station ini ada menu kearifan lokal, kalau Pak Ji bilangnya gitu, yang rebus-rebus, ubi rebus, jagung rebus, kemudian itu ada edamame, ada bajigur yang belum pernah nyobain, sok silakan nyobain di situ. Kemudian ini tuh ada jagung grontol, jagung yang udah dipipil-pipil gitu, dikasih kelapa manis, kasih campur gula, wah harus dicobain, jarang ketemu nih menu ini, sama timus. Apakah ada yang tahu timus? Timus itu bukan yang cucumber kalau bahasa Inggrisnya, bukan.
Nah, ini bakso signature-nya Kempinski. Mau pesan berapa banyak, kalau nggak kenyang, kalau masih belum puas, silakan tambah lagi. Ini section soup, saat itu ada sup ayam. Kemudian ada, nggak jauh dari situ ada emping balado. Tuh, yang makannya kudu pedes. Enak banget nih, tinggal comot emping balado. Ini salad bar macam-macam. Campuran buat salad. Kemudian dengan sausnya macam-macam juga. Ini ada puree-puree, ada maple syrup yang teman-teman butuhin pada saat sarapan, mau dicampur dengan granola atau macam-macam, boleh. Dan tentunya ada buah potong, lalu di sisi sana tuh ada cereal sama susunya, mau yang low fat, mau yang lactose free, atau yang fresh milk biasa, silakan. Nah, kalau sisi sini ini Japanese corner nih, dari sushi, dari apa sih, kayak chicken curry, chicken currynya yang Jepang ya, chicken katsu, itu juga ada di situ. Dan ini kayak beverage-nya buat minuman-minumannya, berbagai macam jus, termasuk mix jus. Kalau mau yang kayak green juice kan ada isinya pok choy dan sobat-sobat ijo lainnya, teman-teman bisa pilih di sini segar-segar. Kalau yang ini adalah bagian dari dessert, ada macam-macam yogurt, kemudian itu ada honeycomb, ada pastry, roti, rotian. Lalu nanti di sebelah sana itu ada pancake, waffle, dan berbagai macam selai. Ini favoritku, bread pudding. Kalau pengen sarapan kan pengennya enak banget ya. Nah, dessertnya bread pudding ini pas banget dengan saus vanilanya. Kalau aku sih lebih food itu daripada si bubur kacang hijau, aku nggak doyan. Ini pancake-nya. Pancake-nya bisa dikasih topping yang ada di sekitar sini. Itu ada coklat, ada keju, dan ada macam-macam maple sauce juga. Atau kalau anak-anakku maunya pakai ice cream. Ada ice cream-nya sih, mix-nya macam-macam. Dan ada sorbet-nya ya, nggak cuma murni ice cream, tapi ada sorbet kalau mau yang seger. Nah, lihat tuh sorbetnya macam-macam, ada mango, ada markisa, ada strawberry, ada mixed berries. Mixed berries nih enak pas manisnya. Seger lah pokoknya buat dimakan bareng waffle atau pancake. Ini si lontong cap gomeh aku, dikasihin sambal-sambal di sana macam-macam juga. Teman-teman bisa pilih mau yang hijau, mau yang merah, mau yang enggak terlalu pedes. Ada. Ini si bakso yang seksi banget ya, baksonya ngebul-ngebul gitu. Kebayang dong ya enaknya dimakan pas di saat sarapan. Ini menu standar kalau bawa anak-anak, pasti ada hash brown, ada omelet, ada danish, harus dimakan yang ala anak-anak. 2 days in a row kita makan baksonya Kevin. Ini tuh nasi padang. Lucu, kagak bisa makan nasi sendok nih. Itu nggak nasi padang, keles. Nggak tahu nih, gimana pas cuci tangannya, gimana pas cuci tangannya? Please lah. Ini dia nasi gurih, pakai ada telur baladonya, ada ayam something, ayam dibumbuin gitu, pakai emping balado. Ini aku icipin, ada opor ayam dikit, sama ini semur sapi. Kita telur. Ini kayak mix juice. Dan ada yang khas di hotel-hotel Indonesia, tidak bisa ditemuin di luar, jamu. Ini area outdoor, kalau teman-teman ada yang rokok atau memang memilih di luar, bisa pakai nginep apa sarapannya di situ. Dan nggak jauh dari pojokan Pacific Nature Restaurant itu ada playground kecil buat anak-anak yang mau main di sini. Ini playground kalau di weekend itu menyediakan kids buffet. Jadi karena pengunjung lebih rame, hotel Indonesia Kempis ini kan nerima tamu tuh lebih rame di saat weekend. Jadi mereka nyediain buffet khusus untuk anak-anak di dalam playgroundnya ini. Jadi nggak gangguin orang tua, khusyuk bisa sarapan dengan nyaman nyicipin semua makanan yang ada di signature restaurant.
Playgroundnya ini disponsori oleh ELC, jadi mereka kerjasama dengan ELC, barang-barangnya otomatis berkualitas lah, jangan khawatir. Oke tante, terima kasih. Terima kasih. Mau berenang tante. Sama-sama mbak. Sekarang kita menuju ke lantai 17, lantai paling atasnya Kempinski untuk anak-anak mau berenang. Panji juga mau nge-gym, aku mau leye-leye. Ini area penghubung dengan Kempinski Resident, jadi kalau teman-teman mau pakai buat dinner atau mau birthday party yang teman-teman deket, bisa pakai area sini nih, enak banget loh, karena outdoor tapi tinggi kan, jadi semriwing. Ini aku habis pesen snack sama minuman buat anak-anak yang berenang non-stop sampai gosong. Enaknya nginep saat weekdays, sepi ya, gak mesti berantem. Aku stay di Grand Deluxe yang towernya khusus nih, di sini building lamanya. Bukan building lama sih, tapi building gak ditinggiin. Kalau yang ini, yang ada poolnya ini, buildingnya dinaikin sampai ke lantai 17. Kalau yang buildingnya aku stay, dia cuma sampai 8 lantai doang. Lantai 7 executive lounge-nya, sisanya kamar. Kemudian view-nya kalau Grand Deluxe yang sisi barisan ini, itu ngadepnya ke Bundaran HI. Ini kamar-kamar yang deluxe, yang ini ngadepnya ke mall sama ke sisi apa ya? Ada restoran di bawah. Itu di depan Grand Hyatt. Di situ Pullman. Mandarin Orientalnya nggak kelihatan. And this is Jakarta sky today. It's a great day, clear day, alhamdulillah. Di depan situ pintu masuk menuju Kempinski Spa, terdiri dari fitness center, ada spa-nya, ada swimming pool, dan ada jacuzzi dan steam sauna yang ada di dalam kamar mandi sini nih, di changing room-nya. Teman-teman tinggal turun ke bagian bawah gitu, sedikit ada tangga, lalu masuk ke dalam sini. Ini dibedain cewek cowok, jadi lebih nyaman buat teman-teman yang nggak mau bergabung dengan yang bukan muhrim, silahkan. Ada tempat buat ganti pakaiannya, ada buat mandi. Dan ini kalau mau berendam, belum afdol, belum mungkin kan, biar kayak cooling down, bisa di sini, ada jacuzzi, tinggal dinyalain sesuai kebutuhan. Kemudian di sisi kanan jacuzzi ini ada sauna room, steam roomnya gitu. Nah ini dia saunanya. Nah kalau udah bersih semuanya, ini meja rias yang bisa dipakai nih, ada barang-barang, ada plastik buat narok baju renang basah dan lain sebagainya. Ini area whirlpool yang di luar. Kalau berenangnya udah anginnya dingin, bisa ngadem di sini, air hangat soalnya. Menikmati sore hari mungkin ya, menuju malam. Dan poolnya sampai jam 9 malam, jam 8 atau jam 9 malam gitu, jadi bisa berenang malam-malam. Bisa sambil ngemil, karena pesen, tinggal pesen di Sky Pool Bar-nya, ntar disediain sama mereka. Mumpung inget, rate kamar aku 2,7 juta per malam, udah termasuk breakfast 2 anak. Oke, sekian dulu video dari kami. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye!